Pemirsa semuanya, kembali di channel saya Rumben Auto dan kita ke Komori. Jadi ini aku lagi ya cek unit. Duh, sumuk banget di sini. Nah, ini nggak panas di sini, tapi sumuk, tapi sauna. Nih, aduh, sempit juga nih. Nah, ini di lokasi lelang fit ya. Ada Toyota Agya ya 1200 yang TRD tipe G, tapi yang TRD ini tahun 2017 ini kali ya, tapi belum ada harganya. Nah, ini yang ada itu harganya 80 juta ya, 2018 tipe G. Nah, ini kalau ini tipe G sama sih persis, ini tipe G seperti ini, cuman apa bedanya sama yang TRD itu, TRD kan ada body kitnya atau samping. Nah, ini ada body kitnya ya, body kitnya, velgnya, itu velgnya gantian, itu bukan bawaannya. Ini apalagi nih, velgnya udah diganti, dijual, nggak tahu ya, pokoknya diganti. Ini R3 juga, R3 165 tahun 2019 ya. Kalau ini barunya sekitar yang tipe VX ini ya hampir 250 ya. Ini juga TRD nih, TRD belum ada harganya. Terus lagi ya, nah, di sini itu keluar masuknya susah ya, sempit sih. Nah, ini sempit kayak gini. Jadi kalau kalian mau ngecek mobil ini, memang harus lihat posisinya yang pas. Ini ada Avanza ya, Avanza tipe E nih kayaknya. Avanza tipe E ya, tuh tipe E 97 2016 tahun 2016. Lewatnya susah nih, sempit ini. Evalia nih, Evalia tahun 2014 ya. Mobil keluarga ini ya, mobil keluarga cuma 53 juta. Ini tipe apa ya, coba lihat. Coba kita lihat, waduh, tipenya ini biasa sih, belum yang RS. Ini, nah, kalau ini sama kayak Agya TRD ya, cuman ini yang Ayla. Ini lah yang Ayla tipe R ini, Ayla tipe R seperti itu. Tapi kalau saya sih cocok bodi depan Ayla ya. Nah, ada yang cocokan sih, nah, kalau Ayla. Dan ini lebih murah, kalau Ayla itu biasanya lebih murah. Ayla kalau sebelum ini Agya ini, tapi tipe G. Di sini dominasinya Toyota ya, Toyota itu banyak, itu Toyota semua, itu Toyota Daihatsu itu kan. Nah, ya. Ini nih rata-rata kok. Nih. Toyota Daihatsu. Ya ada sih kayak Honda GT itu macam-macam ya. Bermacam-macam ini dominasinya nih. Banyak nih. Hah? Innova, Ribbon ya, Toyota itu juga. Ini 109, ini Daihatsu apa nih, saya cek bareng ini jaringannya tipe apa. Oh, tipe X, oh, tipe X 2018 Avanza nih, Avanza tipe G ya, Avanza tipe G. Baratnya tapi tipe E ya diganti ya, ya karena murah ya. Tipe G 105 juta ini, ya murah sih tetangga. Ya pasarannya 150 ya, naik turun, tetangga kemarin beli itu masih 165, tapi sekarang kan pasaran sudah turun loh, sudah di bawah 150-an lah ya. Ini udah barong ya, nah, 2017 tipe G nya cuman ya model velg dan lain sebagainya ya. Ini pasti kunci ya, buka. Nah, ini ya dalamnya seperti ini, nah, masih bagus, sebagus service record biasanya. Oke, ini sebelah ada Xenia tipe R, ini tipe R juga andalannya Xenia. Nah, sudah 200 VTI, ini platnya masih putih. Ini tahun berapa ya, 2019 ini kayaknya, apa 20 ya. Coba kita lihat Xenia-nya ini tahun berapa ya, sudah 2019 kayaknya. Iya, 2019 tahunnya.
Kilometer baru 2000 ya, kilometernya baru 2000, kita lihat nih ya. Cuman wah, ini ada apa, rumah laba-laba. Nah gini, jamur-jamur gini emang nggak pakai ini dongkrak ini di 2019, kelihatan masih bagus. Kilometer 2000 kok ya, pasti masih bagus lah. Ini jenisnya, wah ini semua, oh ini ada Nissan. Nah, Nissan ya, Nissan dan Livina ya, tahun 2017 SV, tapi tipenya 2017 102 masih ya. Nah, 2017 itu 24 juta itu. Nah itu limo, tapi Panther LS 2001, Panther LS 2001, kondisi mesin Clio, nyamane mobil diesel ya, cuman kondisi nih 2001 LS, Panther LS 2001 ya, 57 juta. Kondisinya seperti ini, Panther LS. Tak tutup dulu HP. KP wis tak tutup. Nah gini ya, gini gini ya, enggak bawon kondisinya. Aduh ini dalamnya, wow. Nah, operasional lah ya, diesel nih. Kalau ini kita aja nih, murah. VTEC ini mesti, nah ya VTEC tuh, VTEC 2004 49 pas aku nih, harganya pas pas tok. Manual tapi ini ya, manual, jadi lumayan sih manual ya. Belakangnya VTEC, VTEC. Nyalain tuh, lagi nyalain. Sigra, Sigra tertinggi nih, tipenya udah R, tapi tahun 2018 ya, 85 ya Sigra. Terus ini si Xenia, Xenia tipe apa ini? 6000 cc, 63 wajar lah. Velos, Velos harganya Sigra nih, Sigra baru nih, kayak ini tahun 2016 92 juta ya, murah-murah juga ya. Oh ini Sigra R 2019 ya, wah R 2019 ini 95 ya, 95 1,2 1200 cc. Nah, sudah ada sensor depannya juga nih. Nah, sensor parkir depan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya untuk bisa mengikuti informasi terbaru di seputar lelang dan seputar mobil bekas ya. Nah, ini sudah sangat sumuk sekali nih ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.